ini coba kita buka bentuknya seperti apa. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh berkah buat kalian semua yang terus mantengin channel ALK Pak. Bareng dengan saya, Firman Idiansa. Oke, kita mau bahas apa kali ini? Udah ada sesuatu di tangan kita. Intinya, sebelum kalian lanjut ke video yang ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol notification supaya kalian terus dapat update video terbaru dari kita. Oke, intinya ini katanya spidol aja bisa ngilangin goresan yang ada di mobil. Oke, kalau goresan di mobil kan ada yang bisa hilang karena kompon lah. Biasanya kalau udah nyampe dasar, nyampe ke bagian dalamnya atau sampai ke bagian besinya atau sampai ke bagian kompon paling dalam, itu nggak bisa di kompon bagian lapisan yang paling dalam itu nggak bisa di kompon, artinya tetap warnanya hitam. Nah, kemarin coba kita beli spidol ini ya. Kita mau buktiin apakah bisa dan efektif untuk ngilangin gores yang ada di mobil ini. Harganya nggak mahal, ini kayaknya 13.000 dan rata-rata di online juga banyak, dan di toko-toko perkakas ya yang mereknya itu ada yang namanya AC, ada yang namanya DIE, lah itu semuanya jual ini. Nah, kebetulan karena mobil kita warnanya putih, ini warnanya putih, nggak tahu sih putihnya kayak apa. Kita juga tahu kalau hal-hal kayak gini kan kita harus coba dulu. Makanya buat kalian yang penasaran kayak apa spidol JP ini buat ngilangin gores, kita buktiin. Oke ya, ini coba kita buka bentuknya seperti apa. Ternyata ini bukan spidol ya, tapi lebih ke kuas. Dan sebetulnya kalau model kuas kayak gini nanti ada min ada plusnya ya, intinya kayaknya lebih banyak minnya nih. Nanti kita coba rekap di akhir video supaya kalian nanti bisa jadi pertimbangan di saat kali cari yang seperti ini harus yang model seperti apa. Oke, ini ada goresan di sini, ini panjang, kita coba yang titik ya. Intinya sih harus benar-benar tangannya tangan seniman ya. Kalau model kuas kayak gini ya, beda sama model yang bolpen ya. Sebetulnya kalau di luar negeri tuh yang suka ini juga pakainya kuas sih mereka. Cuma kayaknya nggak separah ini deh. Ya, ya maklum ya, 13.000 jadi bisa buat kalian perbandingan nanti lah ya, sama yang harga-harga mungkin dapat yang lebih mahal. Jelek sih kalau misalkan ditutup yang panjang kayak gini. Mungkin kalau yang model titik-titik, kita nyari yang model titik ya. Oke, kita coba ya yang jangan ini dulu deh, ini terlalu ini. Kita coba yang bagian ini dulu. Ini kayaknya butuh keahlian khusus juga nih ya. Oh nih, tapi kayak cipek ya. Nah, mungkin warnanya putih ya. Mungkin kita coba sebelum kita aplikasiin ke mobil. Oke. Ya, ini nanti kita ambil tisu. Kebetulan ini baru satu kali. Ini udah nih ya. Ini udah kering nih. Jadi cepat kering juga ya. Nih, kita udah kita coba lapisin lagi sekali lagi. Lagi caranya kayak gini. Pelan-pelan. Ya, ini kayaknya buat baret-baret kecil kayak gini deh. Sekedar, tapi putihnya juga ternyata putih yang enggak secara umum enggak mesti sama, karena ini putih-putih yang di antem
mobil putih lah. Ya, kayak putihnya kayak gini, yang nggak terlalu sama. Ya. Kayak gini nih, ini putihnya kan beda nih. Nah, ini kan sama ini putih banget ini. Jadinya kelihatannya kayak nggak nyatu, tapi nggak masalah. Ya. Cepet kering kok. Cuma berapa ini, coba ya. Biarin ya. Kita coba yang ini. Gak apa-apa, kita nyoba aja. Titik-titik aja, gak usah dikuas ya, gak apa-apa. Nah. Ini kayak orang pakai kitek kuku ya, nih. Sekedar ngilangin item-itemnya aja. Nah. Ya akan beda sih dengan ya 13.000 ya cuy, 13.000 nggak mungkin ya, daripada kalian nyepet satu mobil, nyepet bumper kayak gini ya bisa habis paling murah 500.000. nggak apa-apa, ini cuma sebagai kalau pengen sekedar, tapi jadinya ya kayak gini nih ya. Ini bahasanya untuk sementara aja. Ini kalau dari jauh ya, kelihatannya tetap kayak baretan, cuma ngilangin warna hitam. Tapi akhirnya jadi aneh ya. Oke, kita udah beli lagi ya. Terus bagus nggak? Recommended apa enggak? Recommended apa enggak? Hey, kalau dari kesimpulannya sih intinya kita juga kaget juga ya. Di sini tulisannya spidol, ternyata setelah kita buka bentuknya kuas. Dan secara logika kalau orang ngecat pakai kuas pasti nggak rapi. Nah, oke. Okay. Nah, di sini kita ngomongin tinggal kelebihan sama kekurangannya. Kayaknya banyak kurangnya dia. Kelebihannya ya harganya murah, 13.000 doang juga bisa ngilangin noda-noda hitam seperti ini. Tapi kekurangannya yang pertama, ini bukan model spidol atau bukan model pen. Jadi kalau pen kan enak nih, tinggal digesek kayak gini. Ini modelnya adalah kuas. Nah, kalau sistem kuas seperti ini, dia punya kelemahan adalah seperti ini. Tingkat kerapiannya itu jauh beda dengan sistem semprot kalau nggak sistem pensil. Terus yang kedua, hasilnya juga jelek, jadinya seperti ini. Dan warnanya yang ketiga adalah warna putih ini nggak semua mobil sama ya. Jadinya biarpun kalian beli warna putih, belum tentu putih yang ada di sini, putih yang di spidol apa yang penghilang baret ini sama dengan putih mobil kalian. Kayak mobil ini akhirnya jadi belangnya seperti ini. Dan yang berikutnya, mungkin kalau hanya dipakai untuk menghilangkan sekedar titik ya, noda titik kayak gini, tapi kalau sudah mulai noda panjang yang seperti ini nih, luka baret panjang seperti ini, kalian pakai ini yang ada malah jelek. Ini aja udah kelihatan jelek nih. Ya, cuma karena kita coba, kita uji coba, mendingan kita pakai luka yang aslinya, malah baret seperti itu nggak masalah. Oke. Jadi itu aja kesimpulannya dari kita. Jadi lebih banyak gak bagusnya dibanding bagusnya. Kalian juga kalau pengen coba silahkan, gak masalah. Nah, ini produk ini kebetulan model kuas ya. Tapi sebenarnya kocokannya ada seperti pilok ya. Kira kayak semprot-semprot gitu ya. Kita bukan ya. Oke, jadinya seperti ini. Jangan pernah lupa untuk ya. Nah. Oke, jadinya seperti ini. Jangan pernah lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol notification supaya kalian terus dapat update video terbaru dari ALK Part
bareng dengan saya Firman Idiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.